Pemirsa, perusahaan gas negara atau PGN telah memperbaiki pipa gas yang bocor tepat di depan gedung BNN. Perbaikan pun dilakukan sejak dari kemarin hingga pagi hari kemarin. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Delia Karpol dan juru kamera Veriska Immanuel. Di belakang saya merupakan lokasi di mana pipa gas milik perusahaan gas negara bocor. Ini terjadi tepat berada di depan gedung BNN Cawang, Jakarta Timur. Saat ini di lokasi kami memantau polis lain sudah tidak terpasang lagi dan dari jarak 10 meter tempat saya berdiri ini sudah tidak tercium lagi bau gas yang seperti kemarin. Dan memang dari pantauan kami pihak ataupun pekerja dari perusahaan gas negara atau PGN sudah menyelesaikan pekerjaan mereka sejak kemarin hingga dengan pagi tadi tepat pada pukul 6 pagi sehingga situasi sudah berjalan dengan kondusif dan pipa gas sudah digantikan dengan pipa gas yang baru. Prilia Carvalho, Veriska Immanuel, Berita 1.